Okey, assalamualaikum. Hari ini kita akan pergi ke kedai aksesori Satu Kajang. Okey. Ini radio saya Soundstream ni. Alhamdulillah setahun lebih dah pakai, tak ada masalah. Okey, kita akan pergi, kita akan tukar yang terbaru. Produk yang terbaru daripada Soundstream. Kita tengok macam mana. Okey, hari tu saya lupa nak cerita. Bila servis aircon dia ada bagi benda ni sekali, berapa ribu kilometer yang kita pernah servis atau tahu apa dia punya net servis bila, maksud saya, net servis saya Januari 2025, 2 tahun lagi. Jadi bagi saya lah, untuk servis aircon yang sebelum ni saya punya video, tak rugilah 2 tahun sekali kalau kita mengeluarkan duit tidak melebihi RM200 lah. Tengok tempat lah ada macam mana jumlah dia, ya. Okey. Okey, assalamualaikum. Kita dah sampai di Satu Kajang. Okey, ini kedai dia. Kedai dia memang corner, ya. Tak jauh daripada Hospital Kajang. Okey. Kita tengok depan tu ada Hospital Kajang, dekat atas ada tulis. Jadi siapa yang nak datang ke sini boleh berpandu ke Hospital Kajang. Dia betul-betul dekat dengan Hospital Kajang. Kedai dia corner, memang besar. Kita tengok dia memang adalah dealer kepada Soundstream. Kita tengok berapa jenis Soundstream ada kat sini. Dan perkhidmatan dia memang terbaik. Banyak package yang ada dekat sini. Jadi untuk pemilik semua kereta boleh datang ke sini untuk tukar player, supaya kita bila memandu tu tak susahlah nak connect dengan handphone. Jadi banyak dia punya cerita lah. Yang mana berkemampuan boleh datang ke sini, pasal banyak spek yang kita boleh untuk tukar. Dan boleh dikatakan Soundstream ni antara player atau head unit yang terbaik. Saya dah pakai lebih daripada setahun, memang terbaik. Jadi hari ni saya nak up spek lagi untuk Soundstream tu. Jadi kalau datang sini, jumpa Acun. Okey, ya, jumpa Acun dekat Satu Kajang. Nanti saya bagi alamatnya di bawah. Kita boleh datang ke sini dan tengok. Okey, kat sini kita ada ruang menunggu jugalah. Kita tengok boleh rest ke, yang mana bawa keluarga pun boleh duduk dekat sini. Boleh minum, boleh apa. Sementara menunggu pemasangan, tak adalah. Kita duduk di atas kursi apa, kursi plastik ke. Dekat sini memang ada ruang menunggu yang selesa lah. Tak payah rokok pun ada. Boleh katakan kita tengok ya. Dia memang Soundstream punya dealer lah. Kita tengok banyak Soundstream punya barang, eh. Okey. Boleh katakan subwoofer kebanyakannya Soundstream. Ini memang betul-betul dealer Soundstream. Jadi kalau katakan ada masalah ke apa ke, kita terus je ke sini. Kita tengok. Dia bukan saja Soundstream. Mount Hawk pun dia
salah satu dia punya ni lah, dia dealer. Okey, kita tengok belah sana. Itu casing. Casing untuk kenderaan ataupun kita punya Android player kita. Kita tengok. Okey, kita tengok. Ini Soundstream punya headrest. Yang mana tak nak pakai di atas bumbung tu, kita pakai headrest. Nampak? Headrest monitor Soundstream. Daripada Soundstream headrest. Nanti kalau berkesempatan kita akan keluarkan benda ni lah. Dan ini Soundstream punya roof monitor. Memang daripada Soundstream lah. Jadi kalau siapa yang datang ke sini tukar monitor, boleh terus yang mana tak ada roof monitor, boleh pasang satu set. Harga untuk pemilik air spender confirm Acun bagi special. Terutamanya club air spender club. Okey. Kita tengok lagi. Kalau yang mana suka meter pun still ada di sini. Meter yang mana suka boleh dikatakan jenis-jenis meter, nak tengok RPM, nak tengok temperature pun ada di sini. Okey. Di sini juga yang mana nak tukar yang dalam kenderaan tu menyala, yang selalu yang kita tak boleh buat, still ada dekat sini. Okey, lagi satu untuk pemilik expander yang mana mencari kamera belakang, dekat sini memang boleh install terus. Kadang-kadang kita beli dekat tempat lain, kita nak pasang, ada setengah kedai tak nak pasang. Tapi macam contoh kalau ada setengah orang tu, dia boleh pasang sendiri. Tapi kalau dekat sini ada untuk package kamera belakang. Jom kita tengok. Okey, ni contoh dia. Memang authorized dealer untuk kamera belakang. Okay, nanti saya akan tunjuk contohnya macam mana kamera tu. Sekarang dia tengah buka yang lama punya. Okey. Kita tengok wire yang dia orang buat. Nampak kemas bukan nak kata sekadar ni. Memang kemas daripada sebelum-sebelum ni wire yang dia buat ni. Okey, sekarang dia tengah install yang model terbaru. Tadi kita dah tengok screen depan dia model yang lama. Okey, sekarang dia tengah install yang depan yang terbaru. Okey, dia pasang. Kita tengok. Okey, gambar pun dah lain di depan. Okey. Okey, bila buka Soundstream memang normal akan keluar benda ni lah dulu. Dan untuk pengetahuan, Soundstream ni dia ada dia punya kamera tersendiri. Lebih cantik daripada yang original. Yang mana berkemampuan boleh tukar kamera depan, kiri kanan dan belakang. Amat cantik. Okey, ini setelah dipasang. Kereta ni boleh tukar. Maksudnya kereta ni pun, gambar kereta tu pun boleh tukar. Apa beza ini player dengan lama punya? Kalau yang lama dia, okay, dulu dia hanya quad core processor aja. Okey. So yang baru dia semua octa core. So respon dekat aplikasi dia lagi smooth, lagi lancar. Okey. Lagi satu, dia punya monitor ni QLED yang lama. Ya. Yang lama QLED, okay. Yang baru ya 2K screen. Oh, so resolution dia 2000x1280p. Kalau yang dulu ya QLED dia hanya 1280x720p. Okey. So kereta model cuma boleh pilih
Dry Download. Ini untuk 360 original di dalam player sound yang terbaru. Okey, macam sound stream ni tadi saya ada cakap, dia memang ada dia punya kamera sendiri kan? Yes. Dia lebih cantik lah. Yes, dia pakai lens Sony, okay. So resolution 1080. Okey. Bermaksud dia ada full set lah, ada kiri. Kiri kanan, depan belakang, overall semua. Macam untuk original dia, kan dia ada casing sini. Ya. Bila kita tukar, adakah dia nampak different? Ataupun still sama? Memang nampak different sikit. Okay. Kerana dia ada housing tersendiri. Okay. So, nampak kamera dia terkeluar sikit. Okay. Tapi dia tidak takkan efek dia punya kamera. Okay. Lagi satu ini, equalizer dia adakah berbeza dengan yang... Yes. Kerana yang dulu-dulu ya, dia punya M dalam dalam player dapat. Tapi sekarang yang high-end Ultra Series, yang amplifier built-in dalam, lagi kuat. Okay. So, bunyi speaker kita walaupun tak tukar, dia boleh tambah baik lagi. Jadi sekarang monitor ni still lagi 10 inci lah. Yes, 10 inci. Tapi diameter banding yang dulu, dia lagi luas, lagi maximize. So, yang dulu dia ada tulisan South Stream. Okay. So, diameter dia akan nampak lagi kecil. Sikit yes, lah. Yang ini dia lagi luas. Okay. Ha. Nombor 2, kita boleh try. Dia 2K yes. Video. Sangat berbeda. Very fast lah. So dia tak ada built-in button, hidden button. So kita taruh, kita turunkan. Okay. Yang ini kita set belum? Ini belum. Dia akan set dulu. Tekan set dekat sini ya. Steering control. Steering control tak ada masalah lah. Sekarang tengah set steering control. Jadi ada yang tanya steering control ni adakah berubah tak? Nak jawab telefon pun boleh melalui steering control ni. Jadi tidak ada perubahan lah. Maksudnya dia orang buat head unit ni memang untuk semua kereta boleh gunakan benda ni. Dia universal lah boleh dikatakan. Jawab telefon boleh tekan sini, dia ada mic. Ada semua. Yang kontrol semua boleh pakai balik. Next semua boleh. Kalau ada orang nak keluar, nak tutup semua boleh. Semua boleh, okey. Ini boleh dikatakan sama macam handphone jugalah, betul? Serupa handphone. Serupa handphone. Dalam era kita sekarang semua pakai smartphone. Yang pakai sekarang player ini tak ada masalah dah. Okey, ini sekarang ditunjuk untuk split screen. So, kita adakan satu ways. Two media, so split screen dia senang, sudah ada memory, kita tekan yang di atas. So atas dia ada buku, so kita nak media dulu, kita tekan buku yang ini. So wish kita boleh select sebelah kiri, sebelah kanan. So dia sangat laju berbanding dengan yang dulu. Okay. So bila tengah, kita tekan tengah, kita boleh either kiri atau kanan untuk full back. Okay. Apa yang ada dalam ini apps? Kalau yang built-in dalam, normally ada Disney Plus. Okay, Disney Plus dah ada dalam. Apple CarPlay, Android Auto, boleh connect. Okay. So dia ada DSP EQ. Ada Netflix, Google Map, Chrome, Play Store, Waze, YouTube. Yang ini commonnya semua built-in dalam. Jadi katakan kita nak install apps apa-apa pun boleh melalui Play Store. Play Store. Okay. So dia macam kita beli handset baru, kita beli player, kita sign in kita punya lah. After sign in, everything sudah ada. Play Store activate, nak apa app boleh download dekat dalam. Okay. So dia punya room sangat besar, 256. So dia lagi boleh banyak ruang nak download apa yang kita suka.
Okey. Kalau nak main game pun boleh. Okey. Okay. Alright. Terima kasih. Okey. Okey. Nanti kita akan jumpa lagi. Alright. Boleh. Thank you. Okey, kita tengok ah. Ini monitor untuk roof monitor. Yang mana tanda ini bukan roof monitor. Ini headrest monitor. Yang mana tanda apa? Tanda ni okey, ini headrest. Okey, macam ni dia datang satu-satu ke atau komplit? Satu-satu. Satu-satu. Ah. Ya. Okey, ini contoh dia. Ini jenis sound stream ya. Berapa inci ni? 10 inci. Ya. Untuk headrest lah. Yang mana tak nak pasang roof monitor, headrest ada. Maksudnya boleh gunalah. Dia punya screen berapa dia punya screen? Maksudnya dia IPS. IPS. Very IPS. Clear lah. Clear. Sangat clear. Macam IPS. Ini. Ini pun IPS juga. IPS. Lagi clear dari HD. Lagi clear dari HD lah. Okey. Ya, lebih kurang macam salah input player. Lebih kurang input player lah. Ini ada sound stream. Roof monitor. 11 inci ya. Ini 11.6. Still lagi boleh letak di atas kita punya ni lah. Cantik ya. Sini tepi ada lampu tak ada? Yes, ya? Ada lampu. Ini ada lampu. Baiklah. Ini pun tadi cakap dia main monitor macam handphone punya, very clear lah, daripada clear, HD IPS. Lah. Dia pakai IPS screen. IPS. Maksud kalau tengok dari tepi, kiri cantik. Kiri kanan, atas bawah tak ada masalah. Kalau yang dulu main HD dia ada tepi sikit. Yang ini tak ada masalah. Bermaksud kalau siapa beli itu apa, head unit, sound stream dengan dia very mesh lah. Okay. Dia keluar dengan apa depan cukup cantik lah macam depan. Okay, thank you. Okay, ini Acun. Kalau sesiapa yang ingin pasang kit unit, tak kira lah sound stream ke apa ke, datang sini. Body kit pun ada. Apa nama 360 camera daripada sound stream. Cukup-cukup cantik boleh datang sini. Tadi headrest monitor ada. Roof monitor pun ada daripada sound stream. Kalau kita beli head unit sound stream, roof monitor sound stream atau headrest sound stream punya monitor, memang mesh, memang cukup cantik. Jadi tak kira pemilik kenderaan apa juga, datanglah ke sini. Ada masalah boleh datang jumpa Acun. Okey, lagi satu saya tanya. Bila kita pakai sound stream ni, macam mana dia punya warranty? Kalau untuk yang latest punya ni Ultra. Okey. Ini ada 2 tahun tau. Okey. Banyak lama 2 tahun. 2 tahun. Yang untuk Ultra series. Ultra series ada 2 tahun. Bermakna dia bagi dia tuan, dia very confident, very stable yes, lah. Yes, very stable. Very stable. Okay. Apa masalah pun boleh datang lah, tak ada masalah lah. Ada apa pun boleh datang kedai. Okey, lagi satu. Adakah you boleh bagi itu pemilik expander datang sini ada macam mana? Ada apa special kah? Kalau untuk expander punya okay. member, special lah. Okey, dia sebut tengok dari lah. Ini video saja. Ya. Special lah. Special lah. Mesti lah ini member. Jangan lupa, address nanti saya bubur. Jangan silap kedai. Sebab apa? Kedai satu ni banyak. Jadi datang dekat dengan hospital Kajang. Address tengok nanti di bawah. Jumpa Acun. Saya akan bagi nombor phone Acun sekali. Okey, tak apalah, you sebut email phone number. 012-616-8530. Okey, dekat sini kita boleh tengok dalam video saya banyak benda yang kita boleh ni. Aksesori pun ada. Kamera, yang mana expander tak ada kamera belakang, boleh datang sini, Acun boleh buat pemasangan. Dan dia authorized dealer untuk kamera tu. Nanti video akan datang, kita tengok. Okey. Terima kasih Acun. Alright. Thank you. Ini karpet yang sama dengan semi kereta. Okey. Karpet ni kita boleh beli dekat sini, nanti dia orang tolong potong ikut saiz yang kita hendak.
dalam kereta atau dalam kenderaan kita. Tak kiralah kenderaan apa. Carpet ni harga dia memang berpatutan. Jadi Acu dia cakap ada diskaun, nanti kita tengok. Siapa yang datang sini boleh tengok benda-benda ni. Okey, nanti kalau siapa nak search tempat ni, kalau selain daripada alamat di bawah atau nombor telefon tu, sesatu Sentosa. Satu Sentosa untuk datang ke sini lah. Okey, ini contoh lah. Contoh kita punya apa kamera lah, boleh record depan dan belakang. Depan mungkin ni expand ada, tapi yang mana nak one set lebih cantik lah. Ini dia. Yang mana nak duduk mat ni, dia authorized dealer juga. Ini yang saya cakap, kalau yang mana nak install kamera, memang dia authorized. Jadi bila authorized ni, apa kelebihan dia? Dia jaminan dan dia orang tahu macam mana nak pasang. Pasal dia orang pergi tempat untuk kursus cara pemasangan. Itu yang saya tahu, dan kita boleh nampak sertifikat yang dia ada. Dan di sini kita boleh tengok, tak kira bukan expander saja, Estima, Alphard, 4x4 dan Myvi pun, boleh kata semua kereta datang apa yang kita dapat tengok dekat sini. Jadi dia dah bagi tahu pemilik kenderaan expander datang sini, dia bagi special price. Saya nak bagi tahu special macam mana, kena tanya dia dan datang ke sini. Okey, yang mana nak stabilizer bar pun boleh order dekat sini. Authorizing, dia memang authorized. Dan kita boleh tengok yang mana nak tukar bateri. Ada yang bertanya saya, kerja di kawasan Pasar Kuala Lumpur, dia ada jenis Wata tu, boleh tukar dekat sini bateri. Cuma bagi tahu saiz dan kenderaan apa, pasti dia tahu. Okey, di sini kalau katakan player ada problem ke apa ke, boleh datang. Dia jumpa dia. Pasal sini, kelebihan dia orang ada technician sendiri. Betul, you ada technician sendiri kan? Boleh check terus lah. Tak kira lah player apa, pasang kat mana pun dia boleh tolong check. Boleh tolong check. Jangan risau. After sales service lah, mau buat baik lah. After yang dia jual pun dia boleh. Kalau yang orang luar pun, boleh katalah tolong. Dia akan tolong. Jangan risau, technician, dia ada technician sendiri. Bukan ambil head unit tu pergi hantar tempat orang lain. Tak, dia check sendiri head unit tu. Jadi itu kelebihan di Sato Sentosa, berhampiran dengan Hospital Kajang. Jadi kalau kata nak cari tak jumpa, cari Hospital Kajang dulu, dekat situlah Sato Sentosa. Okey.